Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan Dunia Burung Channel. Yang kebetulan kali ini ketemu dengan komunitas Sogon Bantul ya mas. Ya. Boleh kenalan dengan mas siapa? Mas Ridwan. Mas Ridwan ini di Sogon Bantul selaku apa ini mas? Saya sebagai ketua dari komunitas Sri Ganti Projo Taman Sari Bantul. Oke, Sri Ganti Projo Taman Sari Bantul. Nah ini di komunitas Sogon ini udah ada berapa anggota mas? Kalau anggota sih sebenarnya banyak mas. Ya. Ya, tapi yang berangkat ke sini karena barengan dengan acara keluarga mungkin sama acara event di luar di Semarang juga ada, jadi ya. Terpecah lah. Jadi bagi-bagi ya? Ya. Oke, dan untuk event-event yang akan diborong nih oleh komunitas Sogon itu event mana aja? Oh banyak mas. Yang akan mendatang itu? Paling deket itu besok tanggal 27 ya? Ya tanggal 27 itu di BTC. BTC. Desmo, ya. Itu anniversary PSI DIY. Itu ikut borong berapa kelas mas? Itu ada kalau nggak salah 4 kelas. Borong semua. Ya, borong semua. 4 kelas. Kemungkinan itu ada BID-nya. Tapi masih simpang siur. Masih simpang siur. Ya atau tidaknya. Oh, masih tanda tanya gitu ya. Oke, dan sekarang ini yang sekarang kalau boleh tahu lah anggota yang sering datang ikut borong itu ada berapa? Ya mas, kurang itu biasanya minimal ya 20 burung itu dari komunitas pasti keluar. Pasti keluar. Yang di luar komunitas pun hadir. Hadir. Ada pemain burung besar juga yang bawa burung, mungkin kan sekalian mungkin buat masteran kan sobat juga. Yeah. Itu sekalian digantang biasanya seperti itu. Untuk para pecinta Sogon nih di luar dari Sogon Bantul yang mau ikut gabung di komunitas Sogon itu caranya gimana mas? Sebenarnya tidak terlalu sulit sih mas, yang penting datang aja gantang, nanti kita ngobrol sharing tentang settingan doping ataupun rawatan harian itu. Yeah. Bisa kita ketemu di gantangan langsung, bisa melalui WA dulu ya? WA juga ada di grup. Bisa gitu. Langsung ini saya sendiri juga bisa. Oke, ini untuk komunitas Sogon ini apa ada kopdar-kopdar atau latihan-latihan yang tanpa tiket atau gimana itu ada enggak? Itu ada, kemungkinan itu akan berjalan setelah event ini mas. Oh setelah event ini ya, kita sudah ada agenda, tinggal pelaksanaan aja. Masih, ini apa ya, kita masih ngobrol lah dengan rombongan juga, dengan pihak pusat juga. Kita mau adakan kopdar gitu. Oh kopdar, ini buat sekaligus mempererat tari, pecinta Sogon ya. Biar lebih rame ya. Lebih banyak lagi bisa burung Sogon ini tidak dipandang sebelah mata ya gitu. Betul, untuk ikut lomba event dimanapun, event besar atau kecil, Sogon pasti ada jadwalnya kan ya. Gitu maksudnya kan gitu ya mas ya. Oke kalau begitu semangat terus mas untuk mencari anggota-anggota Sogoner yang lainnya, semoga lebih besar lebih pesat dan anggota dimanapun banyak, pecinta Sogon semakin banyak dan mudah-mudahan para pecinta Sogon ini mengadakan acara anniversary Sogon. Ya, itu tanggal 27 di BTC gantangan BNR Matukismo. Siap. Oke, terima kasih untuk komunitas Sogon. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oh, sama sekali tidak. Silahkan dilanjut ngobrol-ngobrolnya bersama teman-teman. Dan untuk dunia burung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami.